ia luwek niki sebab ilmu banyak yang menyebabkan ulun sami niki takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, tetapi yang poinnya adalah tahu ilmu sebab dan akibat. Dua, yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita memahami ilmu sebab akibat, yang nomor dua adalah jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, pelungguh meniki harus memahami, mengilmukan dan mengamalkan ilmu waspada tentang kewaspadaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tentang apa bahasa kita ini? Kalau bahasa-bahasa Indonesianya, bahasa inteleknya, waspada pelungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah pelungguh berakil, hati-hati. Ilmu keberhati-hatian. Ilmu qanaah. Ilmu tindih-tindihan. Tindihan sekedik. Dendek sok gawe, sok muni, jangan. Pahami itu. Jangan asal kerja, jangan asal main, jangan asal jalan, jangan asal nanya, asal-asalan. Nah, pahami ilmu, jangan asal-asalan lah marah basen pelunggung sami. Jangan itu. Dendek asal begawean, dendek asal lampa, dendek asal begini, jangan asal begitu. Berhati-hati, jamaah sekalian. Nah, kalau boleh tiang sampaikan kepada pelunggung sami, pelajari juga ilmu keberhati-hatian, ilmu kewaspadaan, mawas diri. Ini yang menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian. Kalau pelungguh niki takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau pelungguh niki mempelajari ilmu berhati-hati, pelungguh akan menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kalau ngomong, hati-hati. Kenapa jamaah sekalian? Kita berhati-hati ngomong memunculkan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu bahwa semua omongan kita itu akan menjelma menjadi sebuah kenyataan. Itu ada kasus jemaah sekalian. Di Mesir itu ada kasus di Mesir itu kalau ada orang azan, dia laknat azan itu. Dia laknat azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa jawaban orang ini? Mudah-mudahan orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu mati terbakar. Yunin jawab bang dengan. Ini bukan ulama yang kelas kece-kece niki yang meriwayatkan. Tantawi Jauhari, seorang penafsir Jauhari itu yang meriwayatkan, mencatat bahwa bagaimana efek kewaspadaan, bagaimana efek terlalu brutal dalam ngomong, bagaimana efek suara-suara keluar tanpa dipikirkan. Itu riwayatnya, namanya imam ulama namanya Tantawi Jauhari. Beliau meriwayatkan ini dengan teliti sekali. Di Mesir itu ada orang yang lamun ngebang dengan dia laknat. Kalau azan dia di orang dia dilaknat. Dia melaknatnya. Dengan kalimat laknatnya apa? Mudah-mudahan dengan tin mati terbakar. Si ngebang tin ada mati terbakar. Siapapun azan dia doakan mati terbakar. Maka pada suatu hari jemaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, di rumahnya itu ada pembantu. Lamun bahasa pelunggung sami niki lupa mati kompor gas. Lupa mati kompor. Maka terbakarlah rumahnya beserta anaknya, beserta isinya, beserta istrinya, dan dia juga terbakar semua. Ini senada dengan kalimat Rasul lewat sabdanya, kalau engkau mendoakan temanmu, engkau juga dapat daripada isi doamu. Perhatikan kalimatnya. Kalau kamu doakan temanmu sehat, bukan Allah, bukan sekedar temanmu juga akan mengalami kesehatan, tetapi sehat yang kau doakan kepada Allah itu diberikan kepada kamu juga yang mendoakan.
Kau doakan orang alim, bukan sekedar Allah akan kabulkan orang itu menjadi orang alim, yang kau doa itu menjadi orang alim, tetapi kamu juga akan menjadi orang alim. Makanya jangan pernah takut doakan temanmu doa yang baik-baik. Sebab doa yang baik-baik kepada temanmu akan teralamat juga kepada engkau yang berdoa. Nah, niki jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Hukum yang keluar, hukum Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kalimat-kalimat itu akan menyebabkan kepada kita juga yang mengucapkan. Angka lamun doa dengan bagus-bagus ibu-ibu nggih. Mudah selamat tati kita juga ya selamat wahai tati. Tati udah ini. Mudah selamat being. Nah, pelungguh yang jadi being juga selamat. Boeing 739 itu. Boeing itu bahasa itu kan bayi nih. Lamun bahasa pesawat itu pesawat itu. Mudah-mudahan selamat anak, pelungguh juga selaku orang tua akan selamat. Makanya itu ibadur rahman luar biasa itu. Orang yang ibadur rahman, dia akan memiliki kalimat-kalimat yang baik-baik saja. Padahal orang keluar, padahal orang mengeluarkan kalimat teralamat kepadanya jelek. Sebaik apapun perjuanganmu, tapi jelek mulutmu akan jelek juga akibatnya bagimu, bukan bagi orang lain. Semulia-mulia misi perjuanganmu, tetapi jelek cara engkau berjuang, jelek kalimat perjuangan yang keluar darimu, jelek juga akan berakibat kepadamu. Na'udzubillahi min. Oke, yang tutup dengan nasihat Allah dalam Al-Quran, dan nasihat ini sepanjang zaman akan dialami oleh manusia. Semua manusia akan mengalaminya. Nasihat apa itu? Wahai manusia, banyak kaum-kaum zaman dahulu aku hancurkan, aku bumi hanguskan, aku patahkan, dan aku gagalkan. Disebabkan oleh mereka tidak mensyukuri apa yang pernah aku beri kepadanya. Ulang kalimatnya, teman-teman sekalian. Wahai manusia, ini nasihat Allah dalam Al-Quran, bapak-bapak. Banyak kaum-kaum zaman dulu aku hancurkan ekonominya, kekuasaannya, wibawanya, ilmunya. Aku luluh lantakkan semuanya itu. Ilmunya, ekonominya, wibawanya, perjuangannya. Aku hancurkan mereka disebabkan oleh mereka tidak mensyukuri apa yang pernah aku berikan berupa nikmat. Mafhum mukhalafahnya, kalau ingin abadi perjuanganmu, ingin abadi nikmat Allah berupa ilmu dan harta, syukuri. Syukuri. Cara bersyukur yang pertama adalah keluarnya dari mulut kita ialah kalimat-kalimat yang baik. Ayo pasang kalimat ini kepada semua kita, dalam diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dalam kita berbangsa dan bernegara. Keluarkan. Dakan ja ibu niki, lengi dengan itu je solah baik nggih. Perhatikan niki, kau dikeluarkan dari grup WA, cari grup WA yang baik. Begitu-gitu kok repot. Tanah aun di tekang kok, tanah malit lai. Jamaah, tanah malit diusir, tanah mai lai. Jamaah, pancor dao terusir, pancor manis lai. Jamaah, pancor kopang, pancor kapok, pancor kopong, pancor kopong, tau tende tekanggo, iya pancor manis lah, banyak pancor, ya mah. Tanah au ditolak, tanah malit lah, tanah malit ditolak, tanah beak lah, ya bongol lah, lo. Nge, ya mah. Jadi carilah tempat di mana kamu diterima. Carilah wahana di mana tempat kamu diterima. Nin tanak mai tahun tertolak enggak, baik. Enggak usah begitu. Dunia tidak selebar daun lomak. Oh, malah lo niki jamaah sekalian.
Majelis A ditolak, ayo di majelis ini kita tidak ditolak. Iya dong lain. Toh juga yang mengabulkan mukjizatnya Nabi Musa adalah Allah yang dulu, dan dia Allah yang dulu yang mengabulkan doa Nabi Musa masih hidup sampai sekarang, dan itu masih hidup dan bisa juga mengabulkan doa-doa kita sekarang. Allahu Akbar. Allah yang membuat api dingin di zaman Nabi Ibrahim sehingga Ibrahim alaihissalam tidak termakan api, masih hidup sampai sekarang. Allah itu sampai sekarang masih hidup, dan kita bisa sebut dia, dan kita dipersilakan untuk minta kepada dia. Allah itu, please ud'uni astajib lakum. Tapi pelungguh yang menabir diri. Allahu Akbar. Yang membuat Nabi Sulaiman begitu kaya sekaya-kayanya, memiliki jabatan setinggi-tingginya, Allah yang dulu itu masih hidup sampai sekarang. Maha hidup malahan. Jamaah sekalian, geng, yang membuat Zulaikha takluk tunduk kepada Yusuf dulu adalah Allah, masih hidup sampai sekarang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Belenggeh, bingung-bingung. Gitu-gitu kok repot. Lalu di mana dia, Pak Ustaz? Ada itu rahasianya akan keluar pada orang-orang yang selalu mulutnya berkata la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumput yang bergoyang itu, kenapa bergoyang? Tertiup angin. Tertiup angin. Apa arti goyangannya? Wallahu a'lam. Tapi Allah berfirman, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Mereka rumput yang bergoyang itu bisa jadi goyangannya itu adalah tasbihnya kepada Allah. Tetapi kita, tubuhku bergoyang, ditiup oleh angin tauhid. Mana itu? La ilaha illallah. Goyanganku ini adalah ditiup oleh angin tauhid. Sebagaimana rumput ditiup oleh angin. Kalau begitu, tiupan-tiupan Allah berupa tauhid itu menggoyangkan hati kita, menggoyangkan perasaan kita, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala hajatmu, sebab dia sedang menggoyangkan ruh dan hatimu dan juga jasadmu. Ayo sampaikan bisikan itu kepada Allah. Jamaah, sehingga kita tahu makna goyangan kita sendiri. Jamaah nggih? Waktu tengintek pirang menin la ilaha tahu dekik kena, sebagaimana dia tahu irama-irama musik oleh seorang penari. Ndek kelegot penari itu karena dia hafal irama musiknya. Kita kepada Allah, ndek kelegot berdoa kepada Allah karena kita tahu irama zikir kita. Jamaah anina luwe be kesusahan datang ani sila istadi azmatu tamfarji qada'an. Ayo wahai susah datang adina ru selesai. Susah si lemak bulan muri nanin datang. Sanggup? Allahu Akbar. Sanggup jamaah. Sanggup. Susah si tahun muri nanin datang. Ada si tersisa adalah senang-senang saja. Kan iya basin Maulana sel istadi niki. Wahai kesusahan datang mae telai. Datang. Ini mesin zikirku akan menggilasmu. Ayo datang susah, melen susah. Meleh ini jamaah. Ragu-ragu nih. Dik, aku kena meleh nani salah ke? Ndik uni ke salah ke? Meleh jamaah. Nggih. Keras-keras senina terunanin keras. Nah ini ketimbang di akhirat lemak tuh nang keras. Jamaah. Pelit-pelit semaman tenanin datang pelit, ketimbang di akhirat lemak ndik meleh apa gitu. Ya, itu sebab itu jamaah sekalian, tetapi kita gilas dia dengan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Niki jamaah tiang ini, kalau boleh tiang ibaratkan
bila majelis zikir yang sudah dididik di majelis zikir Hisnul Mani mulai mengumandangkan irama-irama zikirnya laksana burung yang bertengger di satu ranting lalu berkicau dengan nikmatnya. Jamaah, pelungguh niki laksana burung yang berkicau yang indah sekali bertengger di sebuah ranting. Itu ibarat dan umpama majelis-majelis zikir kita niki. Nggih? Lagu hati-hati. Kenyekat pae bertengger muara dengan nembak le bawah. Hah? Ada dengan nembak le bawah? Maka yang punya burunglah yang membahet penembak itu. Wah, enggak usah itu burung saya itu. Dia berkicau sedang munajat kepada Allah itu. Jamaah? Ayo sudah. Nggih? Irem lema, dia mulai zikir tawajuh, irem wah. La ilaha sambil berdoa kepada Allah nggih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Isi dia kalimat-kalimat ini dengan hajat niat kita kepada Allah. Ada yang sih berisi. Ya manggih. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Nggih, sebagai penutup kita sekarang yang tunas waktu untuk dan tuan guru memimpin kita zikir dan doa. Nggih.